Ani Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Berita kali ini mengenai daftar pemain tim Persebaya Surabaya tahun 2022. Menjelang Piala Presiden, skuad tim Persebaya Surabaya makin komplit. Total pemain yang berada di tim Persebaya sampai saat ini mencapai 35 pemain. Jumlah tersebut sudah termasuk pemain yang sudah diresmikan dan juga yang masih menjalani trial. Berikut adalah daftar 35 pemain tim Persebaya Surabaya. Untuk penjaga gawang ada Satria Tama, Hernando Ari, Andika Ramadhani, Igede Dida. Untuk pemain belakang ada Leo Lelis, MJ Nuri, Koko Ari, Rizky Rido, Arif Catur, Salman Alparid, Dandi Maulana, dan Arizki Wahyu. Untuk pemain tengah ada Muhammad Hidayat, Alwi Slamet, Marcelino Ferdinand, Andre Oktaviansah, Rizky Dewian, Denny Agus, Brilian Aldama, Luis Arianto, Fernando Pamungkas, Diki Kurniawan, Alta Balah, Bram Dani, Wahyudi, Saipul, Michael Rumere, dan Ahmad Nufian Dani. Untuk pemain depan ada Muhammad Supriyadi, Januar Eka, Widi Sarip, Akbar Firmansah, Higor Pidal, Soya Mamoto, dan Silvio Junior. Itulah daftar 35 pemain tim Persebaya Surabaya. Mudah-mudahan tim Persebaya Surabaya terus berprestasi. Salam satu nyali, Wani.